China punya turis lah, bila mai ke Malaysia ke, mai ke Singapura ke, pergi mana-mana negara atas muka bumi planet ni, kan, orang kata mereka ni tak civilized. Dia jadi macam tak bertamadun lah, ni China daripada mana kan. Bagi saya itu adalah minoriti yang sangat kecil. Bukti dia adalah sepanjang 84 kali saya pergi ke China, saya pergi ke tandas dia, okey. Kalau dulu mungkin tak berapa nak pergi, sekarang dah much better lah, okay? Kalau kata kita nak communicate pun, kalau dulu semua communicate dalam bahasa Cina kan, ataupun kita pakai Google Translate kan, tapi sekarang dah boleh start speaking. Anak-anak muda dia pun dah, dia sampai ada satu program tu dihantar dekat China punya government ni, dihantar pelajar-pelajar dia yang sekolah menengah hantar ke Singapura untuk mereka ni kuasai bahasa Inggeris. Ada beberapa supplier yang saya jumpa memang mereka ni mengaji overseas dan mereka balik ke negara China, serve untuk dia country dan they can speak English very well lah. Kalau cerita pasal pegawai kerajaan, bila hang sampai dekat Bayun Airport lah sebagai contoh, hang jumpa dengan immigration, jumpa dengan custom kan, ada minta kopi ke, ada table ke, tepi table ke, belakang table ke, yang tu alhamdulillah tak pernah lagi saya jumpa dan tak wujud. Okay, bagi saya mereka ada satu peraturan kerja, budaya dan etika kerja yang sangat baik dan tinggi lah di negara China. In term of public transport dekat Guangzhou memang perfect weh. Di KL kita ada penduduk lebih kurang 2 juta. Kalau kata di Guangzhou, jumlah penduduk dia ada lebih kurang dalam 27 juta. Hampir boleh kira sendiri berapa ramai manusia yang duduk dekat Guangzhou kan. Sebab kalau ikut bandar ni, kapasiti dia paling busy adalah Beijing, yang kedua Shanghai, yang ketiga adalah Guangzhou. Tapi dia punya jam tu jauh lebih baik, tidak berapa jam compare to KL lah. Sebab dia punya public transport dia very efficient lah. Dia ada MRT dia sangat bagus. Lepas tu taksi dia ada memang 24 jam senang nak dapat. Lepas tu kat China kita tak pakai Grab ataupun Uber. Dia pakai satu lagi apps nama dia Didi Taxi. Dan Didi Taxi ni pun dia ada beberapa level lah, macam kita punya Grab dekat Malaysia lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, hampa sendiri jumpa China tourist lah yang main daripada mainland tu, yang buat perangai tak berapa nak senonoh tu, yang tu minoriti kecil dan dia pun ni mungkin Cina-Cina bukit main daripada mana-mana. Dia perak kot main tengok KLCC kan, waktu dia teruja sangat, terkencin merata.